Halo sahabat literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Kembali hari ini kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas cara pengaplikasian pupuk organik cair atau POC air cucian beras yang telah saya fermentasi selama kurang lebih 7 hari ya. Nanti akan kita aplikasikan pada tanaman Azolla ya. Jadi kita nanti akan memupuk tanaman Azolla dengan menggunakan pupuk cair dari air cucian beras ini. Ya oke, sahabat literasi, jadi ini pupuk organik cair dari air cucian beras. Jadi hari ini kita akan memberikan pada tanaman Azolla ya, sebagai pupuk cair, tentunya tujuannya untuk meningkatkan kesuburan daripada media budidaya daripada tanaman Azolla ini ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan proses pengenceran, di mana di sini saya menggunakan sekitar 100 ml kurang lebih sekitar 100 ml pupuk organik cair yang akan kita encerkan dengan menggunakan air yang ada di media budidaya daripada Azolla ini sendiri. Jadi kita masukkan pupuk organik cairnya. Kita aduk-aduk. Pengenceran ini bertujuan untuk mempermudah pupuk organik cair bisa merata, tersebar merata pada seluruh bagian media budidaya daripada Azolla ini. Ya, setelah kita masukkan pupuknya, selanjutnya kita lakukan proses pengadukan agar pupuk organik cair tadi itu bisa tercampur secara merata. Ya, selanjutnya kita berpindah ke media budidaya selanjutnya dengan takaran yang sama. Saya menggunakan sekitar 100 ml pupuk organik cair. Selanjutnya kita encerkan kembali. Kita aduk-aduk dan selanjutnya kita masukkan ke dalam media budidaya Azolla ya, dan terakhir kita lakukan proses pengadukan. Ya, proses pengadukan ini tujuannya untuk mempermudah pupuk organik cair untuk bisa tersebar secara merata ke seluruh bagian daripada media budidaya tanaman Azolla ya. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah pupuk organik cair ini bisa kita berikan pada tanaman, misalnya tanaman hias, pada bunga misalnya ya, atau jenis-jenis tanaman produktif yang lain, atau tanaman palawija misalnya cabai dan sebagainya ya? Tentunya bisa, tentunya dengan melakukan proses pengenceran terlebih dahulu ya, dimana proses pengencerannya itu kita menggunakan perbandingan 1:20 hingga 1:25 ya. Jadi misalnya kita menggunakan pupuk organik cair sebanyak 200 ml ya. Nanti kita akan encerkan pada air sebanyak 5 liter. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, pemberian pupuk organik cair untuk tanaman azolla ini bisa kita lakukan atau bisa kita ulangi tiap seminggu sekali. Ya. Sahabat literasi, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.